Seluas 2 hektar lebih lahan milik PT Pasifik di Kampung Simpenan Desa Cikembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Mengalami kebakaran berdasarkan informasi kebakaran terjadi sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat. Warga sekitar Kampung Simpenan melihat kepulan api yang berasal dari lahan milik PT Pasifik. Melihat api yang semakin besar, warga pun melaporkannya ke pihak pemerintah desa Cikembar dan pemadam kebakaran pos 9 Pangleseran untuk membantu pemadaman. Sekitar pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, petugas gabungan dari Damkar BPBD Polsek dan Koramil datang ke lokasi untuk melakukan pemadaman api yang semakin meluas. Untuk mengantisipasi api merembet ke pemukiman warga, petugas mengerahkan 3 mobil pemadam kebakaran dari pos 9 Pangleseran, pos Cibadak, dan dari GSI. Selama hampir 2,5 jam atau sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat, api baru berhasil dipadamkan oleh petugas gabungan dibantu warga sekitar. Dengan kejadian ini, petugas menghimbau kepada warga agar tetap berhati-hati, tidak sembarangan membakar sampah atau membuang puntung rokok yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Ade Saipul, Palapa TV, mengabarkan. Ini kami menerima informasi tadi ke posko dari Pak RW pukul 11.40 menit. Kami meluncur ke sini dan api sudah mendekati ke titik lubang bambu. Dan setelah itu untuk penyebab kebakarannya kita tidak tahu, semua dalam penyelidikan dari kepolisian. Demikian, Pak. Nah, kalau titik api itu pertama kali dari mana, arah mana? Titik api pertama katanya dari sini. Ini dari sini, dari atas ya? Ya, dari sini langsung menyebar ke sebelah sana, langsung ke atas. Jadi semua titik api itu ada berapa tadi? Ada 4 atau 5 barangkali ke atas juga. Itu kan kita tidak terjangkau. Karena tidak terjangkau, jadi kami mundur untuk pengambilan air dulu. Jadi ke sana tidak terjangkau, barangkali nanti kita koordinasi lagi dengan aparat-aparat yang lainnya. Nah, kalau melihat ini luas lahan yang terbakar, luasnya kira-kira kurang lebih 2 hektar.